satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Dr. Dedi Supriyadi, PIMM, adalah salah satu pelopor pengembangan habitat hutan yang berbasis kearifan lokal Dedi-Dedi di kota Cirebon. Beliau adalah putra asli daerah kota Cirebon yang dilahirkan pada tanggal 31 Desember tahun 1969. Dr. Dedi Supriyadi, PIMM, menempuh pendidikan dasar dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas di kota Cirebon, Jawa Barat. Kemudian beliau melanjutkan kuliah program diploma 3 di kelas ahli usaha perikanan Jakarta jurusan penangkapan ikan. Untuk lebih memperdalam ilmu perikanan, pada tahun 1995 beliau melanjutkan kuliah di program diploma 4 sekolah tinggi perikanan Jakarta dengan mengambil jurusan teknologi penangkapan ikan. Pendidikan S2 beliau didapatkan pada STI Ganesha Jakarta, program Pasca Sarjana Magister Manajemen. Untuk memperdalam keilmuan di bidang kelautan dan perikanan, ayah dari 5 orang anak ini pada tahun 2008 melanjutkan kuliah pada program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil konsentrasi teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Sejak menjadi pegawai negeri sipil, Dr. Dedi Supriyadi, PIMM, mencurahkan hampir seluruh pemikirannya untuk kemajuan perikanan di Indonesia maupun di kota Cirebon pada khususnya. Salah satu bentuk pemikiran beliau adalah dengan mempelopori penggunaan rumpun dasar atau rumah ikan sebagai habitat buatan untuk ikan, serta menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, sehingga kelestarian sumber daya perikanan di kota Cirebon tetap terjaga kelestariannya. Penggunaan rumpun dasar atau rumah ikan sebagai habitat buatan ikut andil atas diraihnya juara pertama tingkat nasional Anugerah Adi Bakti Minabahari untuk kategori nelayan teladan yang diraih oleh Slamet Alkuwi pada tahun 2011. Selain itu juga ikut andil dalam juara pertama tingkat nasional Anugerah Adi Bakti Minabahari untuk kategori tokoh penggerak pembangunan perikanan tangkap teladan
yang diraih oleh Karsudin pada tahun 2013. Perjuangan beliau dalam memajukan dan mengharumkan perikanan tangkap di Kota Cirebon tidak berhenti di situ. Pada tahun 2015, beliau berhasil menjadi pemenang pada lomba anugerah Prakarsa Jawa Barat bidang lingkungan hidup. Namun semua itu tidak membuat beliau jumawa dan berpuas diri. Selama hayat masih dikandung badan, beliau akan terus berusaha dan berpikir untuk memajukan perikanan di Kota Cirebon khususnya dan di Indonesia pada umumnya dengan menyebarkan virus-virus kebaikan dengan dasar kearifan lokal. Dedi.